2022 ini kami mengundang dengan hormat kepada Wakil Ketua Dekranas Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Pakualam, dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Budi Harto Setiawan, untuk dapat naik ke atas panggung untuk bersama-sama membuka secara resmi perhelatan Gerbang UMKM Jogja Fashion Week 2022. Dan mohon berkenan untuk menancapkan gunungan tidaklah sebagai tanda yang luar biasa agar nanti UMKM semakin naik kelas. Baik, saya akan hitung terlebih dahulu. Gusti Putri Nyon Sewu. Iya, 3, 2, 1. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal acara, sinergi dan koordinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan UMKM. Dalam rangka mendorong peningkatan skala ekonomi dan kemandirian UMKM, Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan Dekranasda Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwujudkan melalui perjanjian kerjasama berkomitmen untuk mengembangkan UMKM, terutama pada sektor industri kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, berkenan kepada yang terhormat Wakil Ketua Dekranas DIY, Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Pakualam,
berkenan untuk naik ke atas panggung, dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Budi Harto Setiawan, kami persilakan untuk dapat hadir ke atas panggung dan menandatangani perjanjian kerjasama. Kami persilakan. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling istimewa juga Bapak Ibu hadirin. Ya, saya akan hitung untuk fotonya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kemudian berkenan untuk tetap di atas panggung kepada yang terhormat Wakil Ketua Dekranas DIY Gusti Kanjeng Pendoro Raden Ayu Adipati Pakualam untuk dapat menyampaikan tanggapan dan komitmen Dekranasda, dan kami mohon berkenan untuk dapat kembali ke tempat duduk kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Budi Harto Setiawan. Kepada Gusti Kanjeng Pendoro Raden Ayu Adipati Pakualam, kami persilakan. Sekalian saya akan membacakan sambutan dari Ketua Dekranasda Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Gusti Kanjeng Raden Mas, dan saya mohonkan maaf beliau karena beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena kesibukannya. Sambutan Ketua Dekranasda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara Grebek UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno, Gubernur Daerah